Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pagi ini ada motor NMAX New tahun 2021 yang baru selesai dipasang pengaman motor anti maling atau anti begal otomatis koneksi switch tara samping ya. Jadi pemasangannya sangat mudah sekali. Untuk NMAX New hanya membuka cover bagian samping dan menyambung 3 kabel saja ya. Ini sangat mudah sekali dan ini lumayan untuk mengamankan motor secara otomatis. Ya, jika teman-teman ingin memasang sendiri, caranya sangat mudah sekali ya. Ini kita mendapatkan kertas skema pemasangan yang sangat jelas ya dan mudah dipahami. Oke, jadi untuk cara pemasangannya sangat mudah ya. Di modul ini ada kabel warna merah, hijau, hitam, lalu biru ya. Untuk kabel warna merah dari modul kita pasang ke kabel klakson yang warna coklat ya. Ini cukup ditempelkan atau dijumper yang warna merah ya. Lalu untuk yang warna hitam ini kabel dari switch standar samping ya. Jadi kabel switch standar samping ada dua warna ya, yang satu warna hitam lalu yang satu biru strip kuning. Jadi yang kita potong kabel biru strip kuning. Untuk yang arah ke sensor ya, ini ke bawah kita sambung kabel warna hitam ya, hitam yang dari modul ke switch standar samping warna hitam. Untuk yang warna hijaunya ini kita sambung ke potongan kabel yang dari switch ini yang arah ke kelistrikan ya. Kabelnya warna biru strip kuning. Jadi hanya menyambung 3 kabel ya. Kabel hijau, hitam, lalu merah. Untuk kabel warna biru kita pasang ke sensor sentuhnya atau ke skrup ya. Lalu kabel emergency ini untuk kita simpan ya. Jadi saat kita tekan tombol ini sensor tidak berfungsi. Kita coba cek ya. Oke, jadi untuk indikator di sini nyala ya. Nyala tapi di starter tidak bisa hidup ya. Untuk motor yang menggunakan kickstarter juga di engkol tidak nyala. Ini tidak nyala seperti ini. Lalu kita sentuh sensornya di sini ya. Ini. Oke. Lalu kita starter. Langsung hidup ya. Setelah hidup kita turunkan standar sampingnya. Oke. Setelah turun kita naikkan kembali. Coba kita starter lagi. Untuk indikator masih nyala ya. Oke. Tidak mau hidup ya. Ini jika ada kickstarter juga di engkol tetap tidak hidup. Kita sentuh lagi di sini. Oke. Langsung hidup ya. Jadi pengaman motor ini bisa untuk anti begal di jalan karena hanya standar samping diturunkan seperti ini. Lalu dinaikkan kembali, ini sudah tidak bisa di starter ya, atau di kickstarter tidak bisa hidup. Harus menyentuh sensor yang tersembunyi. Oke, langsung hidup. Oke. Ya, jika teman-teman ingin memasang pengaman motor seperti ini ya. Ini pemasangannya sangat mudah. Jadi bisa pasang sendiri. Karena di sini ada skema cara pemasangan ya. Untuk mendapatkan pengaman seperti ini ya, ini ada di toko online. Nanti link tokonya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dikontak. Ini ya, hidup nggak? Mati ya. Ini harus nyebut. Oke. Coba kontak on. Shutter mati ya. Ya, sentuhannya di sini. Oke, jadi sentuhannya dipindah di sini ya. Sentuh coba. Sentuh. Ya. Shutter. Hidup ya. Hidup. Standar samping turunin. Naikin. Shutter lagi coba. Mati ya. Sentuh lagi. Oke. Oke. Oke, jadi berfungsi normal ya.